Halo guys, ini setengah peting ya. Siap begadang tak? Siap. Mantap, itu sanjing lu tunduh tak? Cerema di imah weh. Jol inget kan lagu Roma Irama, begadang jangan begadang kalau tiada artina. Padahal ya artina kan, begadang teh artina tidak sare kecuali lamun begazezo itu wartina ya. Naon si anjing garing. Tebak ya baju naon anu ngakak. Jawabannya nyata baju basah karena tegaring. Acara stand up komedi paling rame nu diisi ku urang dina 3 bulan terakhir ieu nyaeta di mana cik? Nya di dieu lah di Sabilulungan Food Court. Wis, gila. Sabilulungan Food Court keren anjir ngaranna Sunda Inggrisnya. Tapi marane apa teu arti food court na? Puja sera eta. Nya jadi nu nyin keren mah karena bahasa Inggris kan gitu. Jadi mun, hayu ka puja sera naon mending ka food court. Ka food court meuli naon sebelak deui. Nah, eta kebiasaan orang teh sok overproud karena segala hal anu berbahasa Inggris karena keren cenah misalnya ya deh, banana with coconut and brown sugar naon cik eta teh iya nya kolak goblok. Terus di ayeuna dahareun Jepang jeung Korea populer pisan di urang teh padahal di negara asalna kan saukur dahareun tradisional. Nah bisa populer gitu nya biasana kebawa ku drakor mun Korea mah nya misalna drakor aya adegan dahar teok boki urang nurutan nya asa jadi Lee Min Ho kan. Nah sementara dahareun tradisional Indonesia mah hese populer di luar negeri sugan maraneh pernah nempo YouTuber Meksiko mukbang kulub babanggi kan teu. Jadi hese karena emang alat nu bisa memawa di urang mah. Walaupun ayalah karya Indonesia nu tembus mancanegara misalkan film The Raid nya tapi angger kan na film The Raid adegan Iko Uwais sarapan jeung makanan tradisional orog misalnya atau pas si Mad Dog gelut kieu nyurabi dulu biar gerget gitu ya. Kuduna mah sisipkeun lah makanan tradisionalnya. Oh dan perlu kalian nyaho ya aya beberapa orang Indonesia anu letahna anti lokal sih ya. Ya, jadi sangu mah teu beuki gitu, tapi ari nato beuki. Padahal menurut orang nato asa bau suku Subasa anjir. BTW ieu orang ngomongkeun kuliner asa jadi Bondan Winarno. Eh tagus maot sih. Lanjutlah. Ngomong-ngomong tentang suku Subasa nya. Teu, tapi aya oge orang Indo ya. Anu letahna local pride. Jigan ini orang tadi bere burger kan. Yeuh nih burger kalah ngajawab. Ngenakeunnya belum peda cenah anjing. Goblok emang ini urang. Tarunduh teu sih mana? Lanjutnya lah. Ya, mantap. Terus dikia ya, orang Indonesia ge boga kebiasaan anu lagi-lagi overproud atau sok terlalu membanggakan bule. Aya bule nu ngomong I love Indonesia, wah eta urang sok heboh kan. Atau iwe lah manggih bule di jalannya kesana tuh, wah bule mister cenah. Nyawa si bule di lembur nama ngan seukur jadi tukang peuteuy. Jadi kesana tuh unggal bule sok dianggap orang gedean. Padahal mah ya aing ge pernah harita panggih jeung bule di toko material. Nya biasa wae meuli paralon gitu nya. Ku aing ditanya buat apa mister ini saya mau membangun septi ceng. Biasa. Tapi ya lagi-lagi orang Indo emang norak. Eta si kasir material lain yang ngaladangan kalau minta foto selfie jeung si bule. Ya maksud aing mah eta bule teh emang nasaha gitu. Orang ge menta sih. Diposting orang mana wae ya. Ada bule nih di material gitu. Cek si bule nate kieu, bluetoothin fotonya dong. Nah, jadi seperti itu lah. Ya, terus contoh lainnya ya, arina Instagram sok aya ieu geuning, video sinematik pedesaan Jepang ya. Terus sok loba nu ngomen, kenapa ya Jepang itu estetik, cenah tidak seperti lembur aing. Nyeuh, karena nu di Jepang mah ngameran lagi make kamera iPhone, ari marane paling make naon pake ieu Advan nya. Padu eta can ngatur pencahayaanannya terus iraha waktu milih jeung ngarekamna nu cocok. Urang enan mah boro-boro ngatur pencahayaan dipoto ge kanang sok nukangan matahari geuning giliran nempo hasilna ih geuning poek cenah tungtungna mah kalah nyalahkeun nu moto. Pasti karitu udah. Sorai batuk ya. Nah jadi kesimpulannya makin ka dieu teh makin gampang budaya luar ngagerus budaya Indonesia. Matakna ye urang sorangan mah nu tadina cicing di kota ayeuna pindah ka lembur. Karena orang ngerasakeun ya di lembur mah antara modernisasi budaya dan agama teh masih seimbang nih. Perbandingan mah kieu ya. Pas orang keur di kota keneh nya lamun nongkrong terus gadang nepi jam 2 tah pasti mun sarea teh kudangna beurang pasti. Sementara pas di lembur mah ya gadangnya sarua nepi jam 2 gitu terus sare baliknya tapi pas waktuna subuh nya hudang bahkan disamper ku barudak tah ngajak ke masjid walaupun jam 6:30 nya tapi kan wae tetep indit gas gitu. Daripada henteu tapi eta untung sia boga bebaturan nu sok ngingetan ya.
Jika babaturan orang teh si Wahid, si Ilham, oh eta mah sohib tileuleutik pisan pokona mah terbaik lah. Maka dari itu ayeuna kita panggil Wahid dan Ilham. Keren ya, keren juga acara talk show Indonesia gini. Kita panggil sakitu. Nah, eta oge nu ngabedakeun Indonesia jeung Arab nya, mun di Indo kan kita panggil, mun di Arab mah kita penggal para koruptor. Nuhun. Hey.